Butuh berapa waktu lama nih Pak untuk mencoblos 5 surat suara dan kesulitannya seperti apa Pak? Jadi saya merasakan sendiri untuk mencoblos 5 surat suara itu mungkin butuh sekitar 2 menitan. Kalau untuk saya tidak terlalu baik. Kesulitannya memang di situ khusus untuk di DPR RI provinsi dan kabupaten itu karena kertasnya besar. Setelah itu mencari partai dan mencari nama kotaknya memang kecil untuk caleg tersebut dan ditambah lagi tidak ada foto dan setelah mencoblos melipatnya itu juga butuh waktu lama jadi memang waktu yang cukup lama 2 menit saya lebih mungkin kalau yang lebih tua jadi kesulitannya itu pertama mencari kedua itu melipat juga itu kesulitan juga karena dia besar sekali. Jadi harapan ke masyarakat untuk di 17 April ini adanya kesulitan seperti ini itu harapannya seperti apa ke masyarakat Pak? Harapannya tentu kami minta kepada KPU khususnya dan juga caleg sendiri partai politik sendiri sukses mungkin disosialisasikanlah khususnya mengenai kertas suara yang saya pikir cukup besar ditambah lagi dan tambah kedua milik suaranya cukup kecil karena itu kertas suara seperti DPR RI yang sangat banyak ini kalau dibuka sebenarnya cukup itu milik suaranya jadi ini menjadi kesulitan saya khawatirnya mungkin kalau saya punya pikiran khawatirnya itu banyak yang tidak membuka full nanti kertas suaranya akhirnya menggunakan sobek karena kan mungkin ada juga yang cuma buka setengah lalu sudah dapat nama tapi kalau dibuka setengah saja itu ada tentang sobek jadi saya pikir ini peran dari tugas dari KPU sendiri yang sangat penting untuk menjelaskan khususnya bagaimana mencoblos yang baik dan benar dan bagaimana menempuh kalau saya pikir untuk caleg atau partai politik itu tugasnya ya bagaimana dia mengajak masyarakat datang memilih dan tentunya memilih terserah sesuai dengan partai politik atau caleg.